Ada kejadian aneh di jembatan kereta api Kaliangin, Sumpio, Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu, 19 April 2023. Sebuah mobil jenis Toyota Fortuner tersangkut di situ. Kejadian tersebut pun jelas mengganggu perjalanan kereta api. Lantaran mobil terjepit di antara bahu jembatan beton yang merupakan jembatan lintasan kereta api. Kejadian tersebut memancing perhatian warga yang melintas. Mereka cukup heran, lantaran heran pengendara tak melihat lintasan kereta api tersebut. Mobil tersebut pun dievakuasi agar tidak mengganggu lintasan kereta api. Sedangkan sang sopir sudah ditahan oleh Polresta Banyumas. Mobil pemudik ini diketahui berangkat dari Jambi menuju Purworejo, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil tes urin, sang sopir ternyata mengonsumsi narkotika. Sang sopir juga mengaku kepada polisi mengonsumsi narkotika tersebut sebelum perjalanan mudik, sehingga menimbulkan efek halusinasi saat berkendara. Polresta Banyumas saat ini telah menahan sang sopir untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niko menerangkan sang sopir berhalusinasi seakan melihat jalan yang dilaluinya lurus dan sepi. Tapi setelah disadarkan oleh para penumpang, mobil tersebut sudah terlanjur tersangkut di tengah jembatan lintasan kereta api. Adapun dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Para penumpang berhasil selamat seluruhnya.